Selamat malam pemirsa, Anda menyaksikan Talk to iNews langsung dari Bursa Efek Indonesia, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Selatan, yang tadi siang sekitar pukul 12.10, lantai selasar atau lantai mezanin, lantai 1, roboh. Sampai saat ini masih belum diketahui apa penyebab robohnya selasar di Bursa Efek Indonesia ini. Sementara itu, tim Puslap For Mabespori masih melakukan tempat olah kejadian perkara. Dan tidak hanya saya yang melaporkan dari Bursa Efek Indonesia, ada rekan kami di Rumah Sakit Siloam, Rumah Sakit Minto Harjo dan Rumah Sakit Jakarta untuk melaporkan 64 korban luka-luka terkait robohnya lantai mezanin Bursa Efek Jakarta yang dilarikan ke 4 rumah sakit, yaitu Rumah Sakit Siloam, Rumah Sakit Jakarta, Rumah Sakit Minto Harjo, dan Rumah Sakit Pusat Pertamina. Yang paling parah ada di Rumah Sakit Pusat Pertamina Jakarta Selatan, ada 7 korban patah tulang yang dirawat di Rumah Sakit Pusat Pertamina Jakarta. Robohnya selasar atap tower 2 gedung Bursa Efek Indonesia di kawasan Jenderal Sudirman, Jakarta terjadi pada pukul 12.10 menit. Kerusakan paling parah salah satunya terlihat di bagian sebuah kedai kopi yang berada di tempat kejadian perkara. Puing-puing selasar bahkan menimpa sejumlah orang yang berada di bawahnya dan langsung dievakuasi keluar gedung. Bahkan korban yang terluka dilarikan ke Rumah Sakit Minto Harjo Bendungan Hilir, Jakarta Pusat. Saat ini lokasi runtuhnya selasar masih steril untuk umum. Hal ini dilakukan agar mempermudah polisi melakukan proses olah TKP guna mengetahui penyebab pasti robohnya selasar. Tim dari Dokpol sedang ngecek ke rumah sakit. Ya. Belum, masih laboratorium forensik dengan Dokpol sedang bekerja. Rumah Sakit Pertamina, Rumah Sakit Siloam, Rumah Sakit Minto Harjo. Meski demikian, pihak BEI memastikan perdagangan sesi 2 akan berjalan normal seperti biasanya tanpa ada perubahan jadwal perdagangan. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, dari 64 total korban luka, 17 diantaranya dirawat di Rumah Sakit Angkatan Laut Minto Harjo. Mereka ada 5 orang yang harus menjalani operasi, sedangkan lainnya adalah korban luka. Pihak kepolisian masih terus mendata korban robohnya selasar di gedung Bursa Efek Indonesia Tower 2. Berdasarkan data sementara, jumlah korban sebanyak 72 orang. Sementara dari 17 korban yang semuanya berjenis kelamin perempuan langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Minto Harjo. 5 orang diantaranya mengalami patah tulang hingga harus menjalani operasi. Sedangkan 12 korban lainnya menjalani perawatan di ruang instalasi gawat darurat. Belasan korban yang berada di Rumah Sakit Minto Harjo mayoritas merupakan mahasiswa Universitas Bina Dharma Palembang, Sumatera Selatan yang pada saat insiden tengah berkunjung di Gedung Bursa Efek Indonesia. Kita sudah lakukan triase, jadi ada beberapa memang yang kondisinya masih harus kita dalamin lagi dengan pemeriksaan penunjang yang kita kategorikan sedang menuju berat lah. Jadi ada kemungkinan patah di tulang kaki, patah di tulang paha, kemudian ada permasalahan di tulang belakang. Perkembangan kasus trauma ini kan cukup dinamis. Nanti kita akan lihat perkembangan lanjutan dari setelah kita tanganin awal dulu. Selain itu, 20 orang jalani perawatan di Rumah Sakit Jakarta, 30 orang di Rumah Sakit Siloam Semanggi, dan 7 orang di Rumah Sakit Pertamina Jakarta. Dari Jakarta, Febiar Tito Ramadan, Ari Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, informasi terkini dari Bursa Efek Indonesia, saat ini gedung Bursa Efek Indonesia baik Tower 1 maupun Tower 2 sudah di garis polisi, artinya tidak ada karyawan yang boleh masuk ke dalam gedung. Hanya diperbolehkan dari satu perusahaan ada 2 orang perwakilan untuk mengambil barang-barang yang tertinggal maupun untuk mengambil mobil yang terparkir di basement. Dan dari BEI kita bergeser sedikit ke Rumah Sakit Siloam Jakarta, di mana sejumlah korban luka dirawat di
Rumah Sakit Siloam Semanggi, Jakarta Selatan. Sudah ada rekan Rifan Rizaldi langsung dari Rumah Sakit Siloam, Jakarta. Rifan, sejauh ini bagaimana kondisi korban yang dirawat di Rumah Sakit Siloam? Efek Indonesia yang terjadi pada siang tadi masih terus dilakukan oleh tim medis dan di Rumah Sakit MRSCC Siloam Semanggi ini ada 28 korban yang dilarikan ke rumah sakit. Tadi update terakhir dari kami, ada 5 korban yang diperbolehkan pulang dan tadi juga 7 korban sudah dinyatakan oleh tim medis didiagnosa harus menjalani operasi patah tulang. Satu di antara dari 7 korban ini sudah menjalani operasi patah tulang dan 2 rencananya akan dijadwalkan operasi patah tulang dan rencananya akan pada malam hari nanti. Dan sisanya nanti akan menjalani proses operasi patah tulang esok harinya. Dan perlu diketahui, Hanisa, korban yang dilakukan operasi patah tulang ini rata-rata di bagian tanggul, paha, tangan, dan juga kaki, dan perlu ada penanganan khusus oleh tim medis. Mayoritas korban yang mengalami patah tulang ini adalah mahasiswa dari Bina Dharma Palembang, dan satunya adalah merupakan pekerja karyawan kantor yang berada di Gedung Bursa Efek Indonesia. Dari total 28 korban, diantaranya adalah 4 korban merupakan berjenis kelamin laki-laki dan 25 korban adalah jenis perempuan. Dan saat ini memang mayoritasnya korban merupakan banyaknya adalah dari mahasiswa Bina Dharma Palembang yang memang sedang ada kunjungan di Gedung Bursa Efek Indonesia. Dan tadi kami sempat memantau ada Gubernur DKI Jakarta menjenguk langsung para korban di Rumah Sakit MRCC Siloam Semanggi, Jakarta. Dan perlu diketahui juga Anissa, untuk biaya pengobatan terutama untuk para mahasiswa semuanya ditanggung oleh pihak Gedung Bursa Efek Indonesia, dan untuk para karyawan memang ada fasilitas dari BPJS Ketenagakerjaan. Dan sampai saat ini Anissa, kita masih menunggu perkembangan terbaru dari para korban yang dirawat di Rumah Sakit Siloam Semanggi. Untuk sementara yang bisa saya laporkan langsung, saya kembalikan ke Anda, Anissa. Baik, terima kasih Rifan Rizaldi melaporkan langsung dari Rumah Sakit Siloam Semanggi, Jakarta Selatan. Sekarang saya akan ceritakan kepada Anda bagaimana saat ini di suasana di Bursa Efek Indonesia. Jika kita lihat di sini, pemirsa, bahwa saat ini terlihat masih ada beberapa orang, ini adalah para karyawan yang masih memang menunggu karena mereka tidak diperbolehkan masuk ke dalam gedung, baik itu tower 1 maupun tower 2, meskipun kejadiannya ada di tower 2. Hanya dari setiap perusahaan hanya diperbolehkan 2 orang untuk masuk ke dalam gedung untuk mengambil barang-barang yang tertinggal, dan bagi mereka yang membawa kendaraan diperbolehkan untuk mengambil kendaraannya yang berada di basement. Selain itu pemirsa, di sini ada K9 sejauh ini yang disediakan oleh atau diturunkan oleh pihak gedung untuk menjaga kekondusifan di sekitar gedung Bursa Efek Indonesia. Dan di sini juga ada beberapa pengunjung yang masih menunggu ID ataupun KTP yang mereka titipkan. Tadi pada saat sore hari mereka menunggu nama mereka dipanggil untuk pengembalian ID maupun pengembalian ID visitor. Dan saat ini kita akan ke Rumah Sakit Jakarta. Pemirsa, sudah ada rekan kami untuk melihat bagaimana. Oke. Sebelum kita masih akan nanti mengupdate bagaimana informasi di Rumah Sakit Minto Harjo maupun di Rumah Sakit Jakarta, kita akan berbincang dulu dengan Irjen Pol Setio Wasito, Kadiv Humas Mabespori, bahwa saat ini kasus jatuhnya atau runtuhnya selasar di Bursa Efek Indonesia ini ditangani oleh Mabespori. Selamat malam, Pak Setio. Selamat malam, Mbak. Pak Setio, bisa Anda ceritakan bagaimana sejauh ini hasil pemeriksaan Puslap4 terkait jatuhnya selasar di BI Tower 2 ini, Pak? Ya, sejak dari siang tadi kejadian, kemudian dilaksanakan evakuasi korban. Setelah itu baru teman-teman dari Puslap4 bekerja. Artinya untuk mengambil sampel-sampel dan melakukan penelitian kemungkinan-kemungkinan terjadinya kejadian ini penyebabnya apa. Jadi sampai sore ini dihentikan dulu, besok pagi akan dilanjutkan. Oleh sebab itu lokasi masih di police line, tidak boleh dilewati dan dijaga oleh petugas.
Kalau kita lihat tadi Pak, di luar sini ada pecahan kaca. Apa yang menyebabkan kaca pecah? Apakah dari jatuhan besi-besi penopang dari mezanin tersebut? Ya, nanti akan dicek lebih lanjut ya oleh pelapor. Apakah sudah ditemukan di mana letak penyangga atau penopang yang putus sehingga menyebabkan robohnya selasar, Pak? Itu memerlukan penelitian lebih lanjut di laboratorium sehingga belum bisa dalam waktu dekat disampaikan. Oke. Ya. Tadi dari video amatir yang beredar di masyarakat terlihat air menggenangi lantai dari lobi Bursa Efek Indonesia. Apa yang menyebabkan tergenang air, Pak? Oh, kalau itu karena apa sistem hydrannya ya, sehingga terjadi ada genangan air. Tetapi yang ingin saya ingatkan bahwa dengan beredarnya video yang ada sekarang, saya dari Divisi Humas Polri mengimbau demi empati dan demi kemanusiaan, mohon tidak diviralkan, tidak disebarluaskan video tersebut, karena kita mengingat bahwa kalau itu saudara kita atau itu kerabat kita, maka itu kita juga harus memperhatikan segi kemanusiaan. Kita berempati terhadap korban. Sampai kapan, Pak, polis lain ini akan terpasang? Setelah dari tim LAPFOR selesai, kita harapkan bisa dibuka. Sejauh ini kalau dari jumlah korban, totalnya ada 64 korban. Korban terakhir adalah 73 orang. 73 orang di Rumah Sakit Siloam, ada 28 orang. Rumah Sakit AL 17 orang, kemudian Rumah Sakit Jakarta 20 orang, Rumah Sakit Pertamina ada 7 orang, dan 1 orang ada di Rumah Sakit Tarakan, Jakarta Pusat. Dan diinformasikan bahwa saat ini dari Rumah Sakit Siloam 6 orang sudah kembali, sudah diperbolehkan pulang karena rawat jalan, dan 2 orang sedang mengalami operasi. Kita mengharapkan doanya, moga-moga semuanya berjalan lancar dan sehat kembali. Kemudian 3 orang dari Rumah Sakit Jakarta sudah diperbolehkan pulang juga. 2 orang dari Rumah Sakit Pertamina sudah boleh pulang. Saat ini korban yang terparah mengalami luka, cedera di bagian mana, Pak? Dan posisi korban saat itu ada berada di bawah atau berada di lantai yang roboh? Ya, informasi ada korban yang patah tulang di tulang bahu, tapi masih belum bisa dipastikan apakah posisi ada di atas atau di bawah pada saat kejadian. Oke. Pada saat pencarian korban, seperti apa, Pak, prosesnya? Tadi begitu kejadian, sudah banyak yang melakukan evakuasi. Kebetulan Polda Metro Jaya kan dekat ya, dari teman-teman Polda Metro tidak sampai 10 menit sudah ada di TKP, dan memang ini objek vital, sehingga penjagaan dari Polda Metro juga cukup banyak. Teman-teman bisa mengantisipasi itu dan dibantu dengan seluruh masyarakat yang ada tadi, bisa dilaksanakan evakuasi dengan cepat dan moga-moga mendapatkan perawatan yang terbaik. Oke. Kapan kira-kira hasil dari Puslapfor akan keluar dan masyarakat mengetahui apa penyebab jatuhnya atau robohnya lantai mezanin atau selasar ini, Pak? Ya, itu tidak bisa dipastikan waktunya karena itu pekerjaan laboratorium ya. Jadi mungkin memerlukan waktu, memerlukan ketelitian. Jadi setelah itu mungkin baru bisa disampaikan kepada masyarakat. Baik, ya. Pak Setio, terima kasih atas waktunya. Kita harapkan masyarakat segera mendapatkan kejelasan, terutama banyak korban. Satu hal lagi yang ingin saya sampaikan, bahwa kejadian ini tidak ada kaitannya dengan bom maupun terorisme. Itu yang ingin saya sampaikan. Jadi tidak ada kaitannya dengan bom maupun terorisme. Ya. Baik, terima kasih Pak Setio. Semoga masyarakat juga sebenarnya ingin tahu apa sebenarnya penyebab jatuhnya lantai mezanin, karena kita ketahui banyak di antara korban adalah mahasiswa dari Palembang yang tengah studi berkunjung ke Bursa Efek Indonesia. Terima kasih, Pak Setio, atas waktunya. Dan pemirsa, saat ini kita akan melihat ada sejumlah korban yang dilarikan ke Rumah Sakit Minto Harjo. Sudah ada rekan Abraham Silaban yang akan melaporkan dan menginformasikan apa bagaimana kondisi korban di Rumah Sakit Minto Harjo saat ini. Abraham. Ya, Anissa, dapat kami sampaikan kepada Anda bahwa 17 dari 77 korban yang
mengalami cedera begitu atas ambruknya selasar ataupun plafon yang ada di Tower 2 di Bursa Efek Indonesia di Jalan Sudirman, Jakarta Pusat, dirawat secara intensif terus hingga pada malam hari ini di Rumah Sakit AL Minto Harjo, Jakarta Pusat. Dapat kami sampaikan, Ruang P Tarempa ini adalah ruang perawatan di mana kami baru menyaksikan detik-detik bagaimana evakuasi dilakukan pemindahan ruangan dari ruangan IGD tadi menuju ke ruangan perawatan di tempat kami menyampaikan saat ini. Anda bisa melihat di sebelah kanan kami juga sebetulnya keluarga masih terus menantikan seperti apa perawatan-perawatan yang terbaik yang diberikan oleh tim dokter yang ada di Rumah Sakit AL Minto Harjo di Jakarta Pusat. Saya akan ajak Anda pemirsa untuk secara eksklusif melihat seperti apa ruang perawatan dan bagaimana mereka-mereka yang tadi korban atas kejadian di Bursa Efek Indonesia siang tadi dirawat di tempat ini. Saya masuk akan melihat seperti apa kondisi di sini. Kita bisa lihat ini adalah salah satu ruang perawatan di mana sejumlah pasien sedang mendapatkan perawatan secara intensif. Mereka sudah diberikan penanganan yang profesional oleh tim dokter yang ada di sini. Saya akan coba berbincang sejenak untuk menanya kesediaan mereka, apakah mereka ingin diwawancara dengan Mbak siapa, Mbak? Dengan Gita. Mbak Gita, Mbak Gita salah satu korban yang tadi, Mbak. Iya. Izin boleh minta waktunya untuk wawancara nanti, iya, Mbak? Baik. Tapi kondisinya sudah baik ya sekarang ya, Mbak ya? Sudah baik kan? Baik, nanti kita akan bercerita dengan Mbak Gita ini, salah seorang korban yang mendapatkan perawatan di Rumah Sakit AL Minto Harjo. Dan nanti kita juga akan berbincang bersama dengan ada tim dokter. Saya ingin perlihatkan kepada kamera bahwa tim dokter juga terus secara intensif melakukan pengamatan terhadap kondisi kesehatan mereka, memastikan mereka dalam perawatan yang terbaik. Namun sesaat lagi kami pastikan pemirsa, kami akan kembali kepada Anda. Talk to News akan kembali kepada Anda. Tetaplah bersama kami.